Oke, Jom. Seperti biasa, masih ditemenin sama si Ojan, Jom. Yang sukanya ngapain? Sukanya itu ngacak-ngacak rumah tangga orang, Jom. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian semua? Baik, kan? Ya, semoga aja selalu diberikan kesehatan dan dibotlopkan HP-nya, Jom. Aminin, atuh. Nah, seperti janji Bang Ojan di tahun kemarin, kalau misalkan like itu udah sampai ke 700 like, itu bakalan share aplikasi Magic Tuner terbaru, Jom. Tapi ini malah tembus sampai ke 800 like. Wah, jempol pasukan Sabuma emang gak ada lawan, Jom. Pada baik banget. Yang gak like udah gak apa-apa. Paling nantinya kena rahasia ilahi, Jom. Nah, jadi nih ya, dengan rilisnya Magic Tuner versi 1.4 yang resmi, banyak banget perubahan yang Bang Ojan ulek-ulek. Dan pokoknya kalian bakalan demen banget sama Magic Tuner yang baru ini, Jom. Ya mungkin di video sekarang Bang Ojan gak akan bahas semuanya. Soalnya udah pernah Bang Ojan bahas di video sebelumnya, yaitu Magic Tuner versi 1.2. Linknya ada di kolom deskripsi, Jom. Nah, silakan kalian tonton dulu video part 1-nya biar gak nyasar ke hutan Amazon. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video model yang kayak gini, jangan lupa di subrek dulu aja, Jom. Jadi biar video selanjutnya di channel ini sesuai sama video yang kalian butuhin. Oke? Okay? Nah, untuk Magic Tuner versi 1.4 terbaru, sekarang udah jadi versi resmi atau versi signet-nya, Jom. Jadi aplikasi Magic Tuner itu bisa berjalan lebih ringan dan nggak ngebutuhin penggunaan memori yang berlebihan. Apalagi sampai ngabisin RAM HP kalian, Jom. Yang RAM-nya 2GB itu pasti bakal menangis, Jom. Nah, Magic Tuner itu berjalan tanpa pakai RAM. Karena aplikasi ini itu masih tetap aktif meski kalian nutup aplikasi Magic Tuner-nya. Nah, jadi apa aja nih hal baru di Magic Tuner versi 1.4? Yang pertama, satu aplikasi Magic Tuner itu sudah mendukung dua tipe user, Jom. Maksudnya gimana, Jan? Gua kagak ngerti nih. Makanya didengerin dulu, Jom. Nah, maksudnya dua tipe user adalah di saat HP kalian sudah di root atau terpasang Magic Manager, maka aplikasi Magic Tuner itu bakalan meminta akses root di saat awal dibuka. Jadi kalian bisa izinkan akses root kalau misalkan HP kalian emang sudah di root. Tapi kalau misalkan HP Android kalian itu nggak di root, kalian masih bisa pakai Magic Tuner. Tapi kalian menggunakan mode terbatas untuk Magic Tuner-nya. Nah, jadi perbedaannya adalah user root itu bisa full access. Nah, sedangkan untuk user non-root itu pakai mode terbatas. Nah, meski mode terbatas, di sini kalian masih bisa aktifin 90% dari semua fitur yang ada di Magic Tuner, Jom. Nah, terus untuk fitur yang lainnya di Magic Tuner versi 1.4, kalian bakalan lihat ada tampilan baru yang bernama Priority Mode atau Mode Prioritas. Nah, di tampilan ini kalian bakalan lihat Grant System Access atau Berikan Akses Sistem. Yang di bawahnya itu ada Checking Root Access dan Checking System Access. Nah, kalau misalkan HP Android kalian sudah di root atau terpasang Magic Manager, maka tulisan di bawahnya adalah Root Access Enable. Nah, sedangkan untuk checking system access itu bisa kalian aktifin dengan menekan icon enable admin yang ada di bawah dan kalian aktifin aplikasi sebagai admin perangkat, Jom. Nah, fitur ini sengaja ditambah jadi biar aplikasi Magic Tuner itu bisa lebih leluasa modifikasi HP kalian. Nah, kebetulan di tampilan mode prioritas itu sudah Bang Ojan tambah satu fitur yang bernama disable apps. Dan fitur disable apps ini khusus untuk HP yang sudah di root. Makanya di bagian judul fitur itu Bang Ojan namain disable apps for root. Nah, kalau fitur ini kalian klik, nanti bakalan muncul barisan aplikasi sistem dan aplikasi pihak ketiga yang bisa kalian disable. Cuma di sini nggak nampilin ikon aplikasinya. Nah, misalkan Bang Ojan disable beberapa aplikasi di daftar ini ya. Nah, kemudian klik disable yang ada di pojok kanan bawah. Nanti aplikasi yang kalian disable itu bakalan menghilang dari menu aplikasi dan aplikasi-aplikasi tersebut nggak akan makan RAM, CPU, bahkan background, apalagi makan ATI, Jom. Nah, fitur ini buat disable ya, bukan uninstall. Jadi kalian masih bisa balikin aplikasi yang dinonaktifin dengan cara menghilangkan centang pada daftar aplikasinya, terus kalian klik lagi disable yang ada di pojok kanan bawah. Nanti aplikasi itu bahkan muncul lagi di menu home dan berjalan lagi, Jom. Nah, meski fitur ini hanya mendisable aplikasi aja dan ya ini termasuk ringan sih. Tapi kalau misalkan kalian salah pilih aplikasi dan kalian disable sistem UI ataupun sistem Android, maka HP kalian itu bakalan macet dan nggak bisa dipakai, Jom. Jadi ya perlu hati-hati di saat memilih aplikasi. Memilih pasangan aja hati-hati apalagi memilih aplikasi, Jom.
Tapi bang, kalau misalkan HP non-root aktifin fitur disable apps for root, gimana efeknya? Ya efeknya nggak akan terjadi apa-apa Jun. Kode nggak akan berjalan dan aplikasi masih tetap ada di menu home. Jadi nggak ngepek sama sekali. Nah terus untuk fitur lainnya di Magic Tuner versi 1.4, sekarang fitur App Freezer yang ada di MindTweak itu bisa menandai semua aplikasi dan menghilangkan semua aplikasi untuk dibekukan. Jadi kalian nggak perlu klik aplikasi satu per satu lagi. Itu pegel Jun. Terus fitur yang lainnya, di bagian fitur internet speed, sekarang tersedia 7 mode kecepatan internet. Nah, sedangkan untuk pengguna VIP, sekarang tersedia 9 mode kecepatan internet, Jun. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai selera, lagian di setiap modenya itu sudah Mbak Ojan namain ya, jadi biar kalian lebih paham. Ya, contohnya ADS Free, itu maksudnya di saat kalian buka game ataupun browser, maka iklan yang muncul itu bakalan lebih sedikit. Terus untuk security mode, itu maksudnya jaringan kalian jauh lebih aman dan diproteksi, Jum. Nah, fitur internet speed di MindTweak dan di Magic VIP itu saling berhubungan ya. Misalkan kalian pilih gaming mode di Magic VIP, maka di MindTweak itu akan berubah menjadi gaming mode juga. Tapi kalau misalkan kalian aktifin fitur super gaming mode atau super stability mode di Magic VIP, maka di MindTweak itu bakalan muncul tulisan unknown. Lah, kok gitu, Mang? Soalnya nih ya, fitur Super Gaming Mode dan fitur Super Stability Mode itu hanya tersedia di Magic VIP. Makanya di MindTweak itu bakalan bertuliskan unknown. Itu nggak apa-apa, Jum. Nah, catatan penting nih ya buat kalian, fitur Internet Speed ini bisa berubah-ubah kecepatannya di setiap waktu, Jum. Ya, kadang drop, kadang lancar. Bahkan ada juga beberapa provider jaringan yang nggak mendukung fitur Internet Speed. Jadi hasilnya, di saat kalian aktifin fitur ini di provider yang nggak mendukung, maka HP kalian itu nggak akan bisa akses jaringan internet. Makanya Bang Ojan sediain fitur offline mode itu buat menghapus, dan default mode itu buat menggunakan jaringan otomatis sesuai dengan provider yang kalian pakai. Oke, sudah paham kan? Nah, di sini Bang Ojan sudah jelasin semua fitur yang ada di Magic Tuner versi 1.4. Dan untuk menghapusnya, di sini kalian bisa lihat tulisan uninstall Magic di bagian menu awal dan cukup kalian baca aja. Di situ ada 3 baris untuk ngehapus semua fitur yang ada di MagicTweak. Kalau misalkan kalian pengen ngehapus aplikasinya, kalian jangan lupa di bagian priority mode atau mode prioritas, di situ kan enable adminnya kalian aktifin. Nah, di situ kalian harus nonaktifin. Biasanya muncul di bagian notifikasi di saat kalian mau menghapus. Contohnya kalian ingin menghapus aplikasi Magic Tuner, nanti bakalan muncul aplikasi Magic Tuner itu nggak bisa dihapus. Kalian matikan dulu admin perangkat. Nah, tinggal kalian klik aja, kemudian kalian matikan admin perangkat, dan di situ kalian sudah bisa menghapus aplikasi Magic Tuner, Jom. Oke, simpel kan?